Assalamualaikum sahabat UG. Dua macam bekal. Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu an atau dikenal dengan nama Al-A'masi pernah berkata, "Mangkana ra'su malihi taqwa kallatil al-sunu awasfi ribhi dini. Wa mangkana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dini." Barang siapa yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya tak akan dapat digambarkan dengan kata-kata. Dan barang siapa yang berbekal dunia, niscaya kerugian dalam agamanya tak akan dapat digambarkan dengan kata-kata. Ini berarti, siapa yang berpegang teguh pada ketakwaan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat, serta melakukan sesuatu berdasarkan syariat, baginya kebaikan yang tak terhingga. Namun sebaliknya, siapa yang keras kepala menjalankan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, baginya keburukan yang tak terhingga. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.